ada satu permainan. Permainan asik sekali. Kita pernah main, tapi beda lagi. Yang ini beda lagi. Oke, jadi kalau di episode sebelumnya kalian pernah lihat kalau kita mainin ada satu game. Namanya adalah Pie Face. Nah, kita bakal mainin lagi, tapi yang ini beda. Ini lebih kompetitif dan lebih challenging. Karena kita akan mainkan ding ini kamu yang laki-laki ya? Yo. Aku yang perempuan. Siap. Nah, kalian lihat di sini ininya aja tuh udah ada dua. Jadi kita harus nempelin kepala kita di sini. Nah, dan nanti whipped cream kita akan taruh di sini. Seperti kalian lihat di sini ada tombolnya dua. Oke, jadi nanti kita harus mengadu kekuatan tangan kita dan kita akan cari tahu siapa yang nanti akan kalah. Are you guys ready? Ready! Yang di belakang mana suaranya? Oke, kalau gitu langsung. Ini berapa pesertanya berapa? Oke, jadi kita akan mulai. Kita akan mulai dulu dari aku lawan Toge. Dan kita bakal cari tahu siapa yang akan menjadi juara bertahan di rumah ini. Pasti gue. Oke, kalau gitu langsung kita akan mulai. Kita akan battle, kita mulai battle dulu antara aku dan juga Toge. Gak bisa, kamu gak kuat. Kasih yang kuat dong. Oke. Ini bukan masalah muka kotornya, tapi ini masalah reputasi dan harga diri ya. Oke, mukanya ditaruh. Siap. 3, 2, 1. Kalau mencari tangan kiri udah susah ya? Masa sih? Iya, coba nanti ya, langsung nanti kan ini kan memang diperuntukkan cewek harus di kanan. Kamu kan biasa angkat baru kanan kiri. Ayo. Oke. Coba kamera kan dulu, Ayo dong. Kepalanya nempel ya? Pas mau kena jangan diangkat. Tiga, dua, satu. Gak usah pakai ini lah. Iya. Terbang-terbangan. Oke. Yuk. Aduh, aku kagak. Tiga. Tiga. Tempel ya, lagunya ya. Mukanya gimana gimana? Ih, mukanya apa? Tiga, dua, satu. Oh,
Oke, berarti skornya pertandingannya adalah 2-1. Yeay! Final battle. Kita kita tangan kita lebih aktif yang kanan, yang kiri jadi agak sedikit lemah di bagiannya. Jangan licik. Tangan lemah. Aku. 3, 2, 1. Jangan. Memang lebih berat. Tapi karena hari ini memang rencana kita mau mencari tahu siapa juara Fireplace Challenge di rumah ini. Oleh karena itu, berarti kan pemenangnya adalah aku. Jadi aku mau ngasih kesempatan Toge untuk memenangkan melawan tim yang lain. Jadi Toge harus melawan 3 orang dari rumah ini dan Toge cuma boleh di kiri. Oke. Kita akan melihat anak balon dulu di mana Toge akan melawan Bahru. Hei, ini lawan gue. Ayo, mana pendukungnya? Toge. Pendukungnya Bahru. Three, two, one. Gue lawan dia. Oke. Ayo. Mana pendukungnya? Toge. Mana pendukungnya? Ajeng. Oke, siap. You guys ready? Muka ditempel. 3, 2, 1, and go. Pemenangnya adalah Toge. Kalau gitu berarti sekarang saatnya babak bonus ya. Lawan terakhir. Siapa? Kita kasih lawan yang lemah. Yang paling lemah dan kamu harus ngalahin. Siapa? 2 kali berturut-turut atau 3 kali berturut-turut. Siapa? Oke, ya aku panggil dulu. Oke, okay, tunggu. Pasti gua lawan semuanya. Colok hidungnya. Tatap mata colok hidungnya. Hati-hati lu ah. Siapa nih lawannya nih? Palingan Jamal. Ah. Jamal kan lemah. Lemah, Jamal mah. Aduh. Mana ya lawannya ya? Lama banget nih. Awas aja kalau mau menang nih. Mana nih lawannya? Nih, ini lawannya adalah ini lawannya, ibu mertua nih. Bawa nyokap nih, mau ngadu-ngadu. Ya kan tadi, paling dulu dong. Tadi kan katanya minta lawannya sama ibu ini lemah lembut ya. Tadi kan gak kita melukai ibu. Ini berat sekali nih. Oke, siap ya.
Kayak gemeteran banget kan kayaknya. Emang tadi kayaknya kuat banget. Nah, ini kalau nyari lawan yang ya gitu dong. Ini mah mainnya aduan kamu mah. Tadi kan minta yang lemah lembut. Ya kan? Ayo dong, tempel. Ya aku sudah sini aja guys. 3, 2, and 1. Toge, jadi kita akan bikin rematch atau tanding ulang ya. Kamu keberatan banget kan ya? Enggak. Tapi dari wajahnya kelihatan keberatan banget. Kita akan jadi yang ini dong, yang setara. Setara, kan ini juga sama. Setara. Takut dikutuk. Oke. Ready? 3, 2, 1. Ini bro. Sekalunya dong. Kita kurang nih mainnya dua nih. Berarti juara My Face Battle di rumah ini adalah Ibu Siti Ibu. Selamat. Adian. Apa ya? Aku tadi mau bisa deh. Aku tadi bisa deh. Hey!